Seorang pedagang kaki lima yang berjualan secara permanen di Taman Perbatasan Tasik Ciamis ditegur petugas Satpol PP Kota Tasikmalaya. Pedagang tersebut dinilai sudah melanggar karena berjualan secara permanen di area milik Pemkot Tasikmalaya. Meski tahu dilarang, pedagang tersebut terpaksa masih terus berjualan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satpol PP Kota Tasikmalaya melakukan penertiban sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di daerah Taman Perbatasan antara Tasik dan Ciamis, tepatnya di depan objek wisata Karang Resik Sabtu siang. Petugas Satpol PP Enceng Rahmat menuturkan, salah satu pedagang yang melanggar nampak berjualan dan membangun secara permanen di atas lahan milik pemerintah sekaligus taman yang menjadi ikon Kota Tasikmalaya. Pedagang tersebut sebelumnya sudah diberikan teguran secara lisan sebanyak 2 kali, namun masih tetap ngeyel tak mau ditertibkan. Pihaknya akan melakukan teguran secara tertulis untuk kali ketiga. Dan PKL yang jualan di perbatasan harus kena kami. Kebetulan pas jualannya di taman-taman. Taman Perbatasan ya. Taman Perbatasan. Kaca-kaca berarti ya. Kang, sudah berapa kali ini dilakukan penertiban? Ini sudah 2 kali. Sudah 2 kali teguran lisan. Kami perintahkan untuk menegur secara lisan. Sudah 2 kali. Nah, barusan gimana argumennya menurut pedagang sendiri? Barusan si bapak PKL itu minta kebijakan untuk tetap bisa berjualan. Cuma kan tapi jelas dari Satpol PP ini kan pelanggar perda. Jadi ini nggak bisa jualan di. Tidak bisa mengizinkan ya. Tidak bisa mengizinkan. Sahridin Yunus, pedagang yang ditertibkan petugas, menuturkan, usahanya merupakan satu-satunya sumber penghasilan yang ia miliki. Pria asal Aceh ini mengaku tak punya tempat tinggal dan menumpang di rumah mertuanya. Demi menghidupi sehari-hari, ia terpaksa berjualan di lokasi tersebut, meskipun paham bahwa hal tersebut dilarang. 2 bulan lebih kurang. Oh, lebih kurang ya. Kang, jualan di sini, Akang punya inisiatif dari mana nih? Sendiri, karena sendiri. Ada pengangguran. Pengangguran. Ya. Oh, di sini pengangguran. Ya. Kalau di sini tinggal di mana? Di belakang pom. Di belakang pom. Ya. Di siapa di sini? Sama mertua. Sama mertua. Oh, jadi Akang mendapatkan orang sini ya? Sini. Oke. Kang, barusan Pol PP apa? Ya. Barusan ada Pol PP ke sini mau apa? Ya, mau bongkar ini, mau bongkar ini. Terus gimana menurut Akang sendiri? Saya akan nggak bongkar ini dan makan kekuatan ini. Jadi, kalau saya bongkar ini mau kemana saya pengangguran jadinya. Yunus menuturkan dirinya tak ingin barang dagangan dan roda miliknya diangkut petugas ke Makopol PP. Bahkan dirinya lebih memilih membuang bangunan permanennya ke sungai ketimbang harus diangkut Satpol PP. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.